Seperti kalian lihat di belakang gue tuh, cuacanya ini udah mulai memasuki musim dingin. Jadi kalau di Australia sendiri cuacanya tuh gonta-gantinya cepet banget. Hari ini bisa dingin banget, ntar malam bisa panas. Dan bisa berubah-berubah, jadi misalnya siangnya dingin, malamnya panas. Nah, di video kali ini, gue nggak akan ngebahas cuaca, tapi gue akan mengajak teman-teman semua berburu mobil impian gue. Ini adalah mobil yang gue pengen banget dari kecil. Pasti teman-teman juga punya yang mobil yang diimpikan dari kecil atau udah lama, cuma belum pernah kesampaian. Entah mobilnya udah pada nggak ada, atau susah nyari kondisi yang bagus, ataupun belum cukup dana atau belum ada dana untuk beli mobil tersebut. Ini adalah perburuan BMW E36 Coupe 318iS. Kemarin sempat nyari-nyari di internet, gue dapet BMW E36 318iS. Ini dia kondisi mobil pertama kali gue lihat, cukup menawan hati. Ini adalah sedan kecil yang menurut gue seksi banget. Jadi desainnya yang simple tidak menjadikan mobil ini biasa saja. Jadi dengan desainnya yang ramping, yang simple, ini mobil menurut gue seksi banget. 318iS. IS tuh kalau nggak salah individual sport. If your record is good. Yeah, yeah. I used to pay like 600. Yeah, depends. This is a small car, not a big car. So. Yeah. What about for the Prado? Is it more expensive? Yeah. How much for per the green seat? The green seat would be close to 800. Because okay. They're governed by the weight and the engine size. Yeah, sure. What about the radio? Same? The radio, maybe $100 less. So it costs about $1,200, $1,300. Okay. It's a big car. Okay, I'm going to have like this one, yeah. Cheaper than that. Okay. So this one, consider it like a sport. Is this your chip? No. Okay, then I'll go. I have to. I move, I need 1 minute. I know. DMC ini bekas nubruk. Kondisinya remote-nya masih main sih. Yes. Bau banget rokok ya. Oke, kita cobain masuk ke dalam. Anjing, bau banget rokok. Das. Oke, mesinnya cukup halus. Door trim udah pada meleper. Pada copot-copot ya. Kacanya masih main. Nah, otomatis next turunnya. Oke. Kelihatan mobil ini joknya udah semi bucket, tapi beda sama 323 lokal. Jadi joknya ini lebih lebar. Ini adalah 318iS. Kita cobain matic-nya, putar dulu. Oke. Ya, oblak ya. Cobain matic-nya. Masih lumayan responsif. Ini adalah D. Pindah ke N, agak nendang dikit ya. Oke, masih enak. Jebak ke R.
masih normal. AC. Ada bunyi-bunyi di dalam. Nggak perfect sih mobilnya, dalam-dalamnya kayak gini. Terus oke, itu PR juga tuh bekas dilem-lem sama dia. Oh, radionya ada nggak ya? Oke, sunroof kita cobain. Oke, tiltnya normal. Coba kita buka ya. Oh, nggak mau ngebuka ya? Oke, ngebukanya masih lancar. Di sini udah retrim dan nggak ada bekas bocor sih. AC-nya dingin. Oke, yuk kita lihat ke bagasi. Karet. Keep this gun for a couple of years. Yeah. I do make good money if you want to sell it. Because the model under this, before this one, the A-Series. Yeah. Now, you know how much they're going for? How much? 22,000, 25,000. 22? Check on the net. Go, A-Series BMW. Okay. Just the model before that. Is someone gonna buy with the price? Yeah. Because they start collecting this car. Especially this one, coupe, not a four-door. Oh, okay. I was gonna look for another one too, because for me, like the another one is sedan one, four doors, but it's manual. Cause if this one was manual, yeah, I would never sell it. Okay. If I sell it, I would sell it for 15,000. If it was manual. Okay. It's easy to do it manual. Yeah. You just buy the gearbox. Yeah. Change the automatic for it. You sell the automatic even for money, and you put the manual in it if you want to do it as a sport, with a sport exhaust and play with the engine and. Yeah. What year this one? That's in 97. 97, alright.
Jadi dari pertama di iklan, si seller ini ngebuka harga 65 juta rupiah kalau dirupiahin kira-kira kurang lebih kayak gitu. Karena 6.500 dolar lebih lah, sekitar 67 juta rupiah. Saat itu gue datengin dan dia bilang okay, dia pengen jual cepet, dia turunin harganya ke 55 juta. Tapi gue lihat kondisinya gue kurang menarik dan menurut gue kurang serak banget sama mobilnya. Karena satu, ada oli bocor atau oli rembes di bagian bawah. Dan kondisi interiornya terutama di bagian door trim ini yang gue paling kurang serak banget. Yaitu door trimnya sudah lem-leman. Sebenarnya kondisi door trim ini adalah wajar karena di Australia adalah negara yang punya musim dingin yang cukup dingin dan panas yang panas banget. Jadi kalau di sini dingin itu bisa sekitar 5-10 derajat, 5-10 derajatan kalau di New South Wales. Sedangkan kalau musim panas bisa sampai 40 derajat. Gue bimbang banget, gue ragu banget. Karena berikutnya gue ditawarin lagi, yaitu BMW 318iS tahun 97 juga. Kondisinya jauh lebih bagus, interiornya lebih bagus dan lebih seger. Transmisinya manual pula. Jadi ini pertimbangan gue, karena si IS yang coupe itu transmisinya otomatik. Jadi menurut gue kurang fun aja, kadang-kadang kalau kita mau buat ngepot agak sulit. Jadi di sini gue bingung banget dan mudah-mudahan mobilnya belum laku. Gue minta pendapat teman-teman berikut alasannya. Mobil apa yang harus gue ambil? Apakah gue harus ambil 318iS coupe tapi otomatik dan kondisinya nggak begitu seseger yang sedan? Atau pilihan kedua, gue ngambil BMW 318iS sunroof sedan, dalamnya juga udah sport seat, manual transmisi dan kondisinya jauh lebih segar daripada yang putih. Silakan isi komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya. See you in the next video vlog.